Berarti memang untuk advice dari dokter nih adalah segera, dan juga jika memang sudah ada risiko harus segera konsultasi ke dokter, dan memang lebih baik mencegah begitu ya dokter ya. Nah, ada artikel nih dok terkait bahwa karang gigi memicu tingginya gigi untuk ompong. Bagaimana dok, tanggapan dokter? Karang gigi itu kan isinya bakteri tuh, otomatis otomatis akan merusak gigi. Jadi lama-lama nanti dia akan merusak jaringan pendukung gigi. Kalau udah rusak jaringan pendukung gigi, lama-lama gigi akan menjadi goyang, otomatis kalau goyang, kalau nggak bisa dipertahankan ya dicabut, ompong dong. Berarti gitu. Memang faktornya salah satunya itu dokter ya. Berarti memang pemeriksaan rutin ke dokter gigi merupakan langkah pencegahan terbaik yang bisa kita peroleh dokter. Meskipun nggak ada masalah gigi nih, harus tetap juga kontrol. Berapa kali setahun dok? Minimal ya 2 kali lah. 2 kali setahun ya dokter ya. Seperti medical check up ya dokter ya. Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Kembali lagi bersama kami dengan Dokter Rika. Halo dok. Halo. Kembali lagi dok, kita bahas materi yang lain tentang gigi ompong. Nah, masalah kesehatan gigi ini, yaitu gigi ompong, menjadi perhatian utama, apalagi untuk anak-anak dan juga lansia. Dan bukan cuma itu dok, ternyata gigi ompong ini bukan cuma dialami anak-anak dan dewasa atau lansia, tetapi juga pada umur-umur remaja, bahkan juga umur-umur mungkin seumuran saya, itu bisa terjadi. Mungkin nanti untuk apa penyebabnya nanti kita bahas. Nah, saya share dulu ya dok ya, gigi ompong terjadi karena gigi hilang atau tanggal. Ada banyak penyebabnya, mulai dari tidak menjaga kebersihan gigi atau mengkonsumsi makanan yang tinggi gula. Nah, pertanyaan saya adalah dok, apa sih gigi ompong ini? Mungkin kalau orang awam lihat gigi ompong ya udah karena gigi tanggal atau gigi yang lepas, silakan dok. Ya seperti yang Bira bilang tadi, emang kalau gigi ompong itu ya memang giginya lepas, ya disebabkan oleh bermacam-macam penyebab lah, makanan atau kesehatan atau apalah. Jadi kondisi yang seharusnya giginya harusnya nggak copot ya copot, itu maka disebut ompong. Wah, gitu. Kehilangan gigi ya. Jadi memang karena ada gigi ompong ini juga dok ya, masalahnya adalah juga ternyata nih anak-anak muda ataupun anak-anak yang masih kecil juga tidak mengurangi kepercayaan dirinya. Kalau anak-anak mungkin ya dok, kalau kita dari segi awam pasti tahu pastinya akan tumbuh nih. Iya kan dok ya, anak-anak masih bisa tumbuh lagi. Yang masalahnya adalah orang dewasa nih dok, seumuran saya yang kalau ompong kan nggak lucu dok. Nah, tadi juga saya baca artikel bahwa gigi ompong ini disebabkan oleh makanan yang tinggi gula. Ada hubungannya juga ya dok ya? Iyalah. Nah, mungkin yang kita bahas adalah dok, apa sih penyebab gigi ompong ini dok? Tadi dokter sedikit menyinggung, silakan dok. Ya penyebabnya macam-macam. Yang pertama gara-gara ada gini gigi ompong yang memang nggak ada benih giginya. Itu terjadi misalnya di masa gigi anak-anak ada, setelah dewasa nggak ada. Terus penyebabnya gigi ompong salah satunya gara-gara makanan. Makanan yang tinggi gula tadi ya dok ya. Jadi menyebabkan karies, kemudian sakit, sakit nggak diobati sampai lubangnya besar, kariesnya besar, akhirnya dicabut. Atau memang ompong memang karena trauma, misalnya kecelakaan atau dipukul gitu kan, otomatis karena kecelakaan lepas giginya gitu. Atau penyakit-penyakit lain misalnya gara-gara yang misalnya tumor di mulut atau kanker di mulut, otomatis menyebabkan permasalahan di mulut yang mengakibatkan gigi ompong harus dicabut. Gitu. Jadi memang penyebabnya macam-macam dok ya. Nah yang sangat menarik adalah bahwa anak-anak mungkin kalau gigi ompong is okay ya dok ya, karena akan bisa tumbuh ya dok ya. Nah pertanyaannya adalah berarti kalau anak-anak yang gigi ompong, sahabat nanya dan dokter, berarti memang giginya hanya perlu dirawat supaya giginya tumbuh ya dokter ya. Nah kalau untuk dewasa gimana dok? Dirawat nggak tumbuh-tumbuh gimana? Apa treatmentnya dok biasanya, yang apakah perlu gigi palsu kah atau apa gimana dok? Soalnya silahkan. Iya, kalau orang dewasa otomatis kalau giginya udah ompong pasti nggak akan ada tumbuh lagi. Jadi untuk ngatasinya pasti pakai gigi palsu. Tapi kalau di anak-anak ada pada masa gigi bercampur, kemungkinan untuk tumbuh ada, tapi tidak untuk kemungkinan bisa jadi juga gigi susunya ada tapi benih gigi permanen juga nggak ada. Ada tuh gitu. Nah, kalau tadi kan gigi ompong itu tanggal 1 atau lepas 1 atau lepas 2. Nah, bagaimana dok kalau
lepas banyak, apakah dia itu perlu dipasang gigi untuk sekian banyak atau bagaimana biasanya, dok? Karena kan kalau lepas satu boleh ditambal, kalau lepas banyak itu gimana, dok, treatmentnya? Ini berarti untuk dewasa ya? Untuk dewasa. Kalau dewasa, kalau misalnya lepas banyak ya otomatis ya memang harus diganti gigi palsu gitu, diisi gigi palsu. Soalnya kalau gigi itu hilang satu aja mempengaruhi, apalagi kalau nggak ada gigi sama sekali. Kempot dong kayak nenek-nenek kan. Mempengaruhi estetik juga. Sangat mempengaruhi. Ya, apalagi masih muda, hilang depan. Otomatis mengganggu kepercayaan diri dong. Iya, gitu. Mengganggu kepercayaan diri. Tadi juga bilang dokter bahwa mempengaruhi struktur wajah. Ya. Dan juga mempengaruhi pola memakan atau menggigit begitu ya, dokter ya. Mengganggu pengunyahan. Jadi salah satunya adalah pemasangan gigi palsu, dokter ya. Dengan mungkin menutupi gigi yang seberapa banyak jumlah yang lepas begitu ya, dokter. Ya. Nah, untuk perawatannya tadi singgung dokter tentang pemasangan gigi. Mungkin untuk perawatannya yang pertama kali nih, dok ya, orang dewasa jika gigi ompong atau lepas, itu biasanya seperti apa yang pertama kali disarankan oleh dokter? Silakan, dok. Iya, pertama ya pasti anjurannya memang pasti tetap menjaga kebersihan gigi dan mulut meskipun ompong. Tetap dijaga kebersihan. Tapi kalau misalnya udah ompong, ya otomatis untuk apanya memang solusinya ya memang untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, gigi-gigi yang ada gitu harus dipakein gigi palsu. Oke. Gitu. Tapi masih banyak nih, dok, pendapat masyarakat awam sana, sahabat Indrayana, bahkan bahwa katanya pemasangan gigi palsu ini menyebabkan bau lebih berbau mulut ya. Itu ya, gimana, dok, ya? Ya itu kalau misalnya bau mulut itu ya karena nggak menjaga kesehatan kebersihan mulut aja. Bukan karena giginya, dok. Iya. Tapi memang balik lagi bahwa kebersihan gigi dan mulut itu utama, mau gigi ompong, mau pemasangan gigi palsu dan lain-lain, itu yang the first ya, dok, ya, yang pertama. Mungkin berikutnya adalah tips, dok, supaya menjaga dan mencegah untuk gigi ompong, apalagi kita yang dewasa ini. Ya kalau misalnya tips tetap menjaga, intinya biar apa nggak ompong. Jadi kalau memang udah sedari kecil nih udah harus paham, udah tahu gimana cara membersihkan, menjaga kebersihan gigi dan mulut. Jadi kalau misalnya kita udah dewasa nih, otomatis ya hindarilah makan yang manis-manis. Tetap rajin menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Terus yang pastinya tidak lupa kontrol ke dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kalau lebih diketahui lebih cepat lebih baik gitu. Wow. Jadi bisa diatasi gitu kalau ada permasalahan gigi. Berarti memang untuk advice dari dokter nih adalah segera, dan juga jika memang sudah ada risiko harus segera konsultasi ke dokter, dan memang lebih baik mencegah begitu ya, dokter ya. Nah, ada artikel nih, dok, terkait bahwa karang gigi memicu tingginya gigi untuk ompong. Ya. Bagaimana, dok, tanggapan dokter? Karang gigi itu kan isinya bakteri tuh, otomatis otomatis akan merusak gigi. Jadi lama-lama nanti dia akan merusak jaringan pendukung gigi. Kalau udah rusak jaringan pendukung gigi, lama-lama gigi akan menjadi goyang. Otomatis kalau goyang, kalau nggak bisa dipertahankan ya dicabut, ompong dong. Berarti gitu. Memang faktornya salah satu aja itu, dokter ya. Berarti memang pemeriksaan rutin ke dokter gigi merupakan langkah pencegahan terbaik yang bisa kita peroleh, dokter. Meskipun nggak ada masalah gigi nih, harus tetap juga kontrol. Berapa kali setahun, dok? Minimal ya 2 kali lah. 2 kali setahun ya, dokter ya. Seperti medical check up ya, dokter ya. Karena kita juga perlu melihat kondisi badan kita nih. Kita kan badan ini seperti mesin juga, dokter ya. Butuh juga perawatan, butuh juga ngecek apa masih bagus. Kalau bagus ya oke, dok ya, syukur. Tapi kalau nggak bagus kita bisa treatment lebih awal dan juga mencegahnya lebih awal, dan juga mungkin dengan lebih awal pengobatannya lebih sukses begitu ya, dokter ya. Nah, mungkin berikutnya adalah kebiasaan buruk-buruk apa nih, dok, yang bisa menyebabkan gigi ompong nih, dok, selain tadi ada tadi kan karang gigi. Biasanya kebiasaan buruk apa yang dokter bisa sering ketemui dari pasien-pasien sehingga giginya cepat lepas atau ompong begitu, dok? Ya kebiasaannya yang pasti biasanya makanan tuh. Terus makanan seperti apa nih, dok? Makanan yang mengandung manis-manis. Pokoknya makan yang gula-gula, jamur, begitu ya, dokter ya. Habis makan manis-manis atau minum yang manis-manis, tidak membersihin giginya atau nggak pernah atau nggak sama sekali nyikat gigi gitu. Nah, terus kebiasaan satu lagi, misalnya bad habit, misalnya kayak gigi menggigit-gigit gigi, gemerta gigi ini, bruxism namanya gitu. Itu bukan sebenarnya kebiasaan buruk. Jadi lama-lama kalau misalnya dibiarin begitu, nanti lama-lama giginya aus, 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 habis akhirnya solusinya untuk perawatannya dicabut. Gitu. Wah,
emang harus memang tadi dokter bilang bahwa betul-betul dilakukan hidup sehat begitu dok. Satu lagi dok, pertanyaan yang memang perlu kita jawab di sini dok, bahwa memang ada artikel nih tentang penelitian seorang penelitian dari tentang kesehatan, merokok dan konsumsi alkohol berlebihan tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan, nah pada akhirnya dapat juga meningkatkan risiko gigi ompong. Ini ada hubungan nggak sih dokter? Ya iyalah, kalau alkohol misalnya banyak merokok, alkohol, kebiasaan begadang begitu dok, bisa berdampak terhadap gigi nggak dok? Iya pastilah, kalau misalnya apalagi ya udah makanannya nggak sehat, minumnya nggak sehat, kebiasaannya juga nggak sehat, nggak pula jaga kesehatan gigi, ya pastilah ujung-ujungnya akhirnya merusak gigi gitu. Oh begitu ya, jadi memang ada hubungan dok ya. Jadi memang tuh sahabat dari rumah sudah terjawab bahwa merokok, kebiasaan buruk, minum alkohol menyebabkan risiko tinggi untuk terkena gigi ompong atau tadi gigi terlepas ya dok ya. Karena mungkin ketahanan daya tahan tubuh juga mempengaruhi ya dok ya. Kan, ya intinya gini kan, alkohol kan mengandung asam tuh, lama-lama gigi aus rusak, risiko terburuknya gigi copot gitu. Nah gitu ya sahabat Indriana. Satu lagi nih dok, sebelum kita kasih tips-tips terakhir ya dokter, sama kesimpulannya adalah ternyata produk-produk kesehatan muluk nih dok, seperti obat kumur ataupun yang mengandung fluoride ya dok, fluoride yang dapat hal ini katanya dapat menjaga gigi ompong. Gimana dok, setuju nggak begitu dok? Kalau menjaga gigi ompong sih enggak, menghindari gigi ompong. Menghindari ya. Dokter. Cuman ya. Gini, kalau apa obat kumur itu membantu menjaga kebersihan gigi dan mulut gitu. Bukan berarti misalnya pakai obat kumur nggak gosok gigi, nggak juga. Jadi obat kumur membantu menjaga kebersihan gigi dan mulut itu. Berarti memang sangat ada hubungannya sahabat Indriana. Tapi memang balik lagi ya dokter ya, bahwa memang pola hidup sehat, kebiasaan makan sehat mempengaruhi juga kesehatan untuk seluruh organ dalam tubuh ya dokter ya. Termasuk untuk gigi dan mulut. Nah kesimpulan dok, tentang gigi ompong. Mungkin tips-tips dulu dok untuk mencegah gigi ompong sekali lagi dok. Mungkin supaya sahabat Indriana terpatri, oh tips gigi ompong adalah mencegah gigi ompong begitu silahkan. Ya tipsnya, kurangi makan yang manis-manis. Kalaupun makan manis-manis, ya jangan lupa kumur-kumur atau sikat gigi. Ya perbaikilah pola style hidupnya gitu. Jadi kalau apa, sadar gigi itu penting, gigi itu sumber semuanya ya, semuanya dari sini ya. Jadi tolong dijaga gitu. Walaupun nggak ada masalah sama giginya, nggak ada keluhan, tapi tetap juga harus dicek kondisinya biar gigi dan mulutnya tetap sehat. Jadi kalau gigi dan mulutnya tetap sehat, semua aktivitas jadi nyaman kan. Kita mau makan kan gitu ya. Enggak ada rasa sakit, enggak ada rasa yang aneh, enggak ada yang memang mengganggu begitu ya dok. Jadi kalau gigi bersih, kita pun pede kan bicara betul. Sama kita orang semakin lain, gitu. Percaya diri dan aktivitas pun berjalan lancar begitu ya dokter ya. Mungkin kesimpulan dok, silahkan dok tentang gigi ompong. Kalau misalnya memang udah terlanjur ompong, jadi dapat diatasi dengan memakai atau memasang gigi palsu, macam-macam gigi palsunya. Terus kalau misalnya nggak mau gigi ompong, kembali saya ingatkan jaga kebersihan giginya. Minimal sikat gigi 2 kali sehari. Kurangi makan yang manis-manis, batasin. Kurangi makanan yang manis-manis bukan berarti mengurangi orang yang manis ya dokter ya. Tetap ya, karena dokter manis, jadi jangan mengurangi. Karena kalau mau yang manis-manis ya datang ke klinik utama dokter Indriana ya dokter ya. Biar tetap manis ya. Iya betul. Jadi tetap cek kesehatan gigi Anda yang dilakukan rutin minimal 2 kali setahun ya dokter ya. Kalau tidak ada masalah, kalau ada masalah pasti rutinitasnya lebih tinggi begitu ya dokter ya. Mungkin demikian dok pertemuan kita hari ini tentang gigi ompong. Terima kasih dok, semoga pertemuan kali ini kita juga memberikan edukasi untuk sahabat Indriana dan bermanfaat untuk mereka dan juga bermanfaat untuk saya juga selaku juga yang mendengarkan. Mungkin kita akan bertemu di podcast berikutnya. Sahabat Indriana, terima kasih. Salam sehat, salam Indriana. Ciao.